Matt. Duduk, Matt. Bilang papa, ada Pak Ustadz datang. Iya, kek. Kalau menurut saya, lebih baik sekarang Centin diungsikan aja dulu ke tempat yang lebih aman. Baru saja saya mau ngomong begitu. Dokter Clara sudah memahami jalan pikiran saya ternyata. Disuruh kakek ke depan. Ada Pak Ustadz. Papa lagi makan nih. Laper. Bilang aja lagi makan papa. Eh. Papa gak sopan. Ih, masa ada tamu dibiarin? Kok dia bilang gak sopan sih? Kan ada kamu, ada kakek. Nanggung nih, mau dihabisin dulu ya. Tapi di mana dokter? Kemarin ini saya sudah bawa Yayang Tin ke rumahnya. Tapi penerornya tahu juga. Di rumah saya aja. Nanti kalau penerornya berani datang biar saya unyeng-unyeng. Ah, kepedean kamu, ha? Tapi usul Suha boleh juga tuh, Matt. Saya percaya Suha bisa ngelindungin Yayang Tin. Maksud kamu, kamu sudah tidak sanggup lagi menjaga istri kamu? Bukan begitu, maksud saya. Kelamaan, Matt. Nanti aja ngejelasinnya. Udah, Entin tinggal di rumah saya. Aceng, kamu siapin angkot? Iya, Mak. Akum, temenin Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lex. Akum, Kang Aceng. Lex. Cucu gimana? Ada. Baik-baik aja kok, Kang Akum. Sain, kamu siapin baju-baju Entin. Iya, iya, Ha. Kok kamu jadi yang ngatur-ngatur, Ha? Saya tuh masih mikir ini. Kelamaan kamu mikirnya. Nanti penerornya keburu nyerang. Udah, nanti di rumah Mak ya.